Ember. Ayo Bapak jangan dimajak. Ya Pak, ayo. Pak, ayo Pak, ayo Pak. Pak, tolong Pak. Segera dipadamkan, Pak. Itu Pak, siram Pak, siram, siram, Pak, siram. Diam aja Bapak. Suriko, kamu keren. Tapi sayang. Kenapa sayang? Cie, cie sayang. Ya, keren banget. Kita kedatangan tamu luar biasa. Seorang gubernur. Sosok pemimpin hebat. Tepuk tangan dong buat Pak Ahok. Wen, ngomong apa dong nih gue? Apa sih? Ini gue lagi kencan online. Wen, ini gue ngomong apa? Ya bilang aja. Nikah yuk gitu ya? Jangan langsung to the point. Tanya dulu rumahnya di mana, kesukaannya apa, hobinya apa. Yah, elah ngeheng lagi. Baru mau janjian di Cimana nih? Cibubur? Cimana nih? Cilukba, jangan-jangan. Aduh. Ah, ngeheng lagi nih komputer komandan. Ah, elah nih komputer kenapa sih? Eh, teman. Hah? Gue ini... Kenapa sih teriak-teriak Pak Surya? Saya sampai keganggu di tahanan. Komputernya ngeheng. Ngeheng? Ya, komputer mah nih. Weh, serahin ke saya. Oh gitu? Lo benerin dah. Benerin ya. Komputer komandan lagi dirusakin, parah banget Pak Surya. Iya, nggak bisa, dia nggak kuat. Ngelek. Ah. Wen, ini gue. Wen. Wen, Wen, ini gimana? Kalau nggak lu tanya Andika aja, gue mah nggak begitu paham. Gue kemarin nanyain cara deketin cewek. Dikasih kenalan gue, cewek rumahnya di Res Area KM97. Jauh amat. Lah kan ngapain lah mesti bawa mobil, nggak bisa masuk motor. Tumben pada ngumpul lagi pada arisan. Arisan berdua. Arisan ini Surya nanyain masalah cewek, deketin. Gimana sih deketin cewek? Cewek masih suka dikirimin bunga gak sih? Ya. Coklat gitu? Ya, ngasih aja duit, rumah, mobil. Itu juga cewek seneng. Ya bener lah, kita mah sekarang realistis aja lah. Kita-kita lu doang kayaknya nih. Iya, udah doang. Udah sekarang biar udah tahu. Tapi serius deh, perempuan zaman gini masih suka digombalin ya, Ai? Kalau cewek tuh seneng digituin. Kamu tahu gak bedanya ini sama ini? Apa? Bukan gitu. Tadi dia ngomong begini. Gak maksudnya apa sama apa. Allah Akbar! Aduh, biung pakar! Eh, gila kan? Eh, tolong! Pak! Tolong! Kebakaran! Ngapain balik lagi? Wah, ada apa nih? Wah. Orang lagi kebakaran, girang banget orang. Kenapa ruangan saya? Pak, kebakaran! Bapak, jangan masuk, Pak! Kenapa ruangan saya? Aduh, gimana ini? Locking, Pak. Locking. Surya, Pak. Bilang, Pak. Telepon Adam. Adam siapa? Adam kebakaran. Pemadam. Lagi panik. Tadi saya udah telepon. Telepon. Dia lagi dikirim 2 unit, Pak, sini. Lagi aneh. Eh, ini gimana kalau ini gimana? Tempat-tempat lain gimana? Tolong! Ada air nggak? Ada. Aus. Pak! Sebentar, Pak. Pak, pemadam. Cepetan datang kantor ini kebakaran, ya. Pak. Telepon. Udah. Kebakaran di mana? Ini. Pemadamnya udah nyampe. Jalan. Ruangan ini, Pak. Hati-hati, Pak. Apinya banyak, Pak. Buset, asap kabur banget. Asap. Bapak bantuin, Pak. Jangan cuma dari sini, Pak. Ayo, Pak. Bantuin, Pak. Tolong, Pak. Itu, Pak. Ruangan saya, Pak. Tolong. Ember. Apa sih yang kebakar apaan sih? Komputer. Dari sono. Estafet. Ember. Ember. Ayo Bapak jangan dimajak kerja, Pak. Ayo. Pak, ayo Pak. Pak, tolong Pak. Segera dipadamkan, Pak. Itu Pak. Siram, Pak. Diam aja, Bapak. Udah aman, Pak. Aduh. Aman. Terima kasih. Aduh. Aman. Terima kasih, Pak. Ini tim pemadam. Oh. Iya. Lah kan Bapak juga. Malah Bapak diam aja nyuruh-nyuruh temennya. Ini gubernur. Hah? Ini pemadam. Gubernur? Ah, gak mungkin. Gubernur masa pakai baju begini? Iya.
Emang lagi tematik. Iya. Karnaval maksudnya. Betul. Ya, aku lurusin dulu. Lagian kan nama gubernur Jakarta kan Anies Baswedan. Iya. Bukan Anies Pemadam. Iya. Ini gubernur beneran. Hah? Kenapa? Apa tuh? Ember. Ya, makasih ya, Pak. Makasih ya. Makasih ya, Pak Gatot. Kalau sampai nggak Bapak bisa kebakaran ini. Iya, terima kasih banyak bantuannya, Pak Gatot. Mereka ini setiap waktu nih. Kapan aja Bapak perlu bantuan, telepon. 112, mereka siap datang. Siap. Terima kasih. Pak, kapan aja butuh bantuan bisa ditelepon? Boleh. Nah, saya lagi kencan nih, Pak, di ini nih, di online, Pak. Beda. Minta bantuan. Enggak bisa. Ini memang bantuan pemadam kebakaran. Ya. Tapi juga bantuan kegalauan. Oh. Tapi bantuan kesendirian enggak bisa. Enggak. Ya, siapa? Oke. Terima kasih Pak Gatot dan siapa namanya Pak? Padanang. Padanang, terima kasih banyak ya. Nanti baik. Pak Andre, Pak Surya, ya. Hati-hati lain kali. Iya. Ini jangan saya juga baru tahu di ruangan saya kebakaran. Ini nih, gara-garanya nih. Wendy tahu, Pak. Lah, bilang. Jangan salah-salahin. Yang benerin siapa tadi? Yang benerin siapa? Gilang. Mana Gilang? Gilang. 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 Mana dia? Yuk, ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Lu yang bikin komputer meledak. Gimana sih lu? Nih sampai petugas pemadam kebakaran datang nih, kasihan. Ngaku-ngaku gubernur lagi. Makanya lain kali jangan begitu. Iya maafin, saya namanya juga kan mau benerin komputer. Minta maaf tuh ke Bapak. Dih, Bapak gimana? Lah. Om. Apa kabar? Apa kabar? Wah. Siapa? Kenapa nih Om? Siapa nih? Ini siapa? Om gue. Yang punya Jakarta. Alias the governor of Jakarta. Beneran gubernur? Gubernur beneran. Om Anies Baswedan. Ini berarti yang punya. Beda. Kenapa begini? Tadi saya kan lagi ngoprek komputer, Om. Terus? Kayaknya emang ada arus listrik gitu, arus pendek. Jadinya meledak komputernya komandan. Om Gilang, sebentar. Om Gilang. Apa? Ini beneran Om lu? Iya. Pak Anies Baswedan? Iya. Bentar, saya cek tahun 2017. Bener, foto saya sama Pak Anies tuh. Hah, tuh. Oh iya. Bener, sama. Oh, bajunya sama. Itu foto pas briefing. Pakai 2017. Ini pas tadi nih, 2017 pernah ketemu beliau. Pak Gubernur, mohon maaf nih kita tadi ngomong. Aduh, terima kasih banyak, Pak. Maka sama-sama, yang penting aman. Aman, Pak. Tapi gini, ponakannya doang. Gini, saya mau tanya, kenapa ponakan saya jadi tahanan begini? Ini kan, ya cuman peran butuh duit aja, Om. Mumpung ada Pak Gubernur nih, main ke kantor kita, kita ajak main permainan kita. Dari aku ya. Iya. Pak Gubernur boleh geser sebelah sana biar terakhir. Iya. Pak Gubernur pantai. Iya. Permainan ember. Iya. Ah, filmnya bagus. Oh iya. Aduh, gue lupa lagi. Bila aku dengar janji-janjinya. Etikus Enda. Ini apanya? Tugu Monda. Topinya. Aduh. Keong. Apa yang fungsinya kerja? Keong. Wah. Kurang. Apa? Oke. Ah, enak nih. Mau ke disco dulu. Pakai anting dulu. Iya. Ada. Sallallahu wasallam. Berisik amat sih. Gayo. Tar.
Panis gak diajak, maaf. Panis bentar ya. Iya. Si Andri bener-bener ya? Kenapa? Nah itu kan emang ember bener. Kok dia kayak, wow. Biasanya kalau kita tuh datang menghadap Panis, kali ini Panis yang menghadap kita. Ini untuk pemeriksa. Iya, sekaligus pemeriksaan dan juga canda gurau. Canda gurau. Canda gurau. Ini ruangan serius, Pak. Bapak, kami mohon untuk tidak bercanda. Biar kami aja yang bercanda. Pertanyaannya kok Bapak mau dipakein baju pemadam? Iya, padahal iya, Bapak seorang gubernur nih, pakai baju damkar begini nih, Pak. Produser nggak cerita? Enggak. Saya disuruh pakai sama produser. Oh. Terus ini juga pertama kali saya pakai baju seragam. Oh. Enggak mungkin, Pak. Kalau Bapak dipaksa oleh produser, niat banget pakai nulis nama. Pesan. Kalau disuruh pasti nggak ada nama. Iya. Paling nggak ditempel. Udah ada dari sononya. Maaf deh, berarti kesalahan produser. Kenapa? Soalnya damkar sama gubernur kan beda slogan. Kalau gubernur? Kalau damkar kan PPSP. Apa tuh? Pantang pulang sebelum padam. Kalau Pak Anies kan beda. Apa? PPSP juga. Apa? Pantang pulang sebelum presiden. Gini, maksudnya secara birokrasi. Oh iya. Kalau ada rapat kan presiden pulang dulu baru gubernur. Betul. Panis, dulu Bapak kan dosen ya? Iya, dosen. Dosen ekonomi ya, Pak? Saya dosen ekonomi, betul. Duduknya di belakang berarti ya? Bukan, belakang ekonomi. Gini. Terus kalau dosen bisnis, kakinya bisa naik ke atas. Kenapa? Gitu ya? Jadi kalau dosen ekonomi di belakang, kalau dosen bisnis di depan. Nyampenya duluan biasanya, Pak. Bayarnya bisnis karena lebih depan. Tapi nggak pengen, Pak, jadi dosen atau rektor lagi? Iya. Jadi dosen itu selalu, satu saat nanti akan balik lagi jadi dosen. Nah ini ada berita yang sempat viral, Pak. Apa tuh? Waktu Panis jatuh ke got. Dilurusin aja. Nah. Oh, makin kecil. Ya. Ini Bapak lagi main uang kaget. Wih, kan. Uang kaget. Gak selalu yang rame-rame gini uang kaget. Kadang-kadang di acara uang kaget yang masuk ke got juga ada, Sob. Yang rame-rame gak suka, kadang-kadang bedah rumah. Ada banyak. Banyak, makanya gak tahu. Paham banget lo. Udah jelas-jelas di situ pakai seragam. Ramean. Main Squid Game. Pada ngaco semua. Itu kejadiannya di mana, Pak? Yeah. Pak, waktu Bapak jatuh ke got, itu gotnya nggak apa-apa, Pak? Hei, Bapaknya dong. Bapaknya dong. Maksudnya apa nih tadi? Gotnya nggak apa-apa tuh. Gotnya nggak apa-apa. Apakah gotnya? Iya. Tapi ya, tapi memang betul. Saya, itu juga sebenarnya nih kejadian ya. Saya jalan. Terus nggak ingat sih persisnya kenapa. Tapi tau kecemplung. Plung gitu. Ada airnya? Ada. Basah sih sampai dekat lutut. Kalau kecemplungnya nggak sakit, cuma malunya lama. Udah kita bilang lagi, Pak. Pantesan hasilnya tutupin ya. Kecemplungnya nggak sakit, malunya lama. Sampai ke lapor, Pak, dibahas. Lo bayangin tuh. Tenang, Pak. Kalau di sini aman, Pak. Jadi pembicaraan kita masalah got itu justru yang itu yang ditayangin, yang lain nggak? Ini mohon maaf, Pak. Ini rasa ingin tahu saya aja. Waktu Bapak kaget kakinya nyebur got, apa Bapak bergumam, ada yang oh my god, ada yang aduh biung, ada yang apa gitu. Ayam. Tapi kalau itu sih rasanya cepat sekali. Begitu masuk langsung cepat naik lagi. Oh. Langsung naik. Yang tahu barangkali cuma 5-10 orang di situ. Oh, tapi 5-10 orang langsung cerita ke temennya, Pak. Mereka nggak cerita. Oh, nggak cerita. Masalahnya ada satu yang ngerekam itu. Yang videoin. Oh. Yang ngevideoin itu. Jadi begitu selesai itu, terus langsung dibersihin kan? Terus langsung masuk ke tempat vaksinasi. Itu semua orang di sana nggak ada yang tahu kalau kaki saya basah. Betul. Nggak ada yang tahu. Terus kan dibersihin itu aja. Nah, udah selesai pulang. Kira-kira 3 jam kemudian, ditanyain di rumah, Nis katanya kecemplung got. Waduh, alamat nih gitu. Alamatnya dari? Nah itu taunya videonya. Dari video itu. Oh, rame langsung seketika. Maaf, Pak, saya nggak bermaksud menyebarkan itu. Oh, lu, Pak. Gue nyebarin. Lu? Gue yang dibawa, keinjek sama gue. Lagi ngapain di got? Lagi bersihin got.
Kerja bakti. Tapi ini mungkin kita boleh minta tipsnya nih Pak. Waktu di angkol itu biar terlihat tetap cool gitu Pak. Nggak kelihatan kayak sakit atau malu gitu. Pertanyaannya sekarang. Gini. Pertanyaannya nggak berbobot. Gini, harus seimbang, stabil. Itu jawaban resminya lah kira-kira. Iya, iya, benar. Betul, betul. Sebenarnya malu juga kan. Masa kemana-mana tanyain, Pak, kaki sakit nggak, Pak? Gitu. Masih sakit nggak, Pak? Gitu. Itu kira-kira seminggu sesudah itu. Kemana aja orang tanya, Pak, yang sakit kakinya yang mana? Gitu. Jadi memang, kecemplung itu, kejeblos lah, buat itu, sakitnya enggak. Malunya tadi. Malunya agak panjang. Tapi relax aja sih. Mohon maaf, Pak. Itu kejadiannya kapan, Pak? Maaf banget. Bapak inget gak? Ingat hari Sabtu, lupa tanggalnya sih. Lagi mau ke tempat vaksinasi. Iya, kira-kira tahun sebulan ini. Lalu. Sebulan yang lalu. Padahal orang udah mulai ngelupain ya. Cuma gara-gara nonton ini orang inget lagi lupa. Berarti yang jatuh waktu itu yang kanan apa yang kiri? Nah itu. Andika, ini yang unik nih. Jadi, ketika kejadian kan kaki kiri saya nih yang kecemplung. Nah, saya dibersihin tuh, kaki kiri jelas. Ketika keluar videonya, saya baru sadar. Ternyata gotnya di sebelah kanan saya. Iya. Oh iya. Iya kan? Terus saya mikir, kok bisa ya yang masuknya kaki kiri gitu. Oh, yang ngerekam pakai kamera depan mungkin. Balik. Iya. Ya. Oh, pinter. Atau pinter. Bapak jalannya lagi begini kali, Pak. Ya jalan di pinggiran. Iya. Ya kan, maksudnya lagi bergembira jalan sama teman-teman. Orang yang bawahnya apa sih? Ya kan? Aduh. Itu pakai kamera depan, Pak. Itu. Pakai kamera depan. Bisa jadi mirroring. Enggak gitu-gitu amat sih, Wendy. Enggak gitu-gitu amat. Enggak gitu-gitu amat. Enggak gitu-gitu amat. Ya maksudnya biar Bapak dalam bekerja juga santai. Enggak apa-apa, Pak. Jalan begini juga enggak apa-apa. Oke. Anies. Kalau Anis. Pak Anis. Pak Anis. Pak Anis. Suaranya hilang. Malum lagi. Iya. Ya. Tadinya saya cuti loh hari ini. Iya. Iya, gak usah diomongin. Pak Anis datang, maka saya datang. Nah, berarti besok lu gak masuk? Masuk. Padahal dia lehernya habis kena knalpot loh, Wen. Kenapa tuh? Bisa kena knalpot? Gitu. Lagi ganti oli. Jongkok apa gimana sih? Malum Pak vokalis jadi begini, Pak. Kapan ngebandnya? Udah lama gak bahas. Pak Anis ini kan orang yang dikenal pinter menjawab pertanyaan. Pokoknya kalau berdebat sama Pak Anis nih, susah menang deh pokoknya. Oh gitu? Iya, karena jawabannya tuh selalu ada aja. Penuh dengan retorika. Betul, tapi pertanyaan saya, Pak. Pertanyaan tersulit apa yang pernah ditanyakan ke Bapak? Yang Bapak gak bisa jawab. Yang ini nih, barusan. Pertanyaan sulit yang sangat sulit ya, Pak? Aduh, bener juga sih. Saya itu ngomong apa adanya aja. Ya, kayak begini nih. Ah, bohong, Komandan. Kenapa? Saya kan intel. Oh. Saya sudah menyelidiki dia. Hah? Kalau orang biasa, minta makan pakai tempe, tinggal bilang, mau makan pakai apa? Tempe. Kalau Pak Anies beda. Beda? Saya mau makanan yang terbuat dari biji kedelai, yang dicampur dengan ragi, lalu dimasak, dan dibungkus daun pisang, tunggu semalaman, lalu besok jadilah tempe. Keren! Bahkan katanya waktu Pak Anies masih naik angkot, dia nggak tek-tek gitu buat berhentiin. Pak supir, sudilah kiranya engkau memberhentikan mobil ini supaya saya... Tapi ini menarik. Oke, dia mau berhenti di Blok M, tiba-tiba udah di Kerawang. Oke, tapi ini menarik. Bagaimana kalau kita bikin semacam debat kecil-kecilan ya? Ya kita semacam diskusi di sini. Oke, pertanyaannya simpel. Duluan telur atau ayam? Telur. Kenapa telur? Barusan dia bilang duluan telur atau ayam. Pertanyaannya real. Iya. Real. Bapak Gubernur biasa mengatasi masalah di Jakarta, khususnya banjir. Ada istilah banjir susulan. Kenapa dikasih nama banjir susulan? Apakah dia nggak ikut ujian saat itu? Waktu hujan, dia belum masuk kelas. Oh. Itu, karena itu dia nyusul. Oh. Bener juga. Ah, akhirnya terjawab. Oke, Pak, saya mau nanya. Saya dulu ya. Boleh. Bapak kan Gubernur Jakarta. Tanah Abang itu berarti masih wilayah Bapak. Nah, Tanah Abang. Pertanyaan saya itu, abangnya siapa, Pak?
Jadi dulu adiknya dapat tanah di sekitar Monas. Oke. Okay. Terus abangnya dapat tanah di tempat selatannya. Terus dikasih nama ini tanah adik sama tanah Monas. Tanah abang. Oh, emang dibagi ya. Saya mau nanya daerah Jakarta, Pak. Di Jakarta Utara. Kan ada Kelapa Gading. Kan gede. Yang kecil namanya Kelapa Gempi, Bun. Tanya yang benar. Yang kecil namanya Rawa Buaya. Oh, Rawa Buaya. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Yep. Ini serius aja. Ajudannya ngeliatin. Anak gue masih 3 bulan, Surya. Kasih tahu Surya. Ntar gue alangin, Wen. Pas dia ngelempar sesuatu, baru gue ngeles. Tetap kena dia dong. Di Jakarta Timur ada Pulau Mas, Pak. Kenapa hanya Mas yang dikasih pulau? Mbaknya enggak? Nah. Iya. Kalau di belakangnya, namanya Pulau Gadung. Pulau betul. Gadung belakangnya, Pulau Gadung. Betul. Banyak terus. Om dong. Pulau Gadung. Pulau Gadung. Pulau Gadung. Pulau Gadung. Pak Anies gak ngerti. Kalau karet tengsin, dia tengsinnya kenapa sih, Pak? Tapi ada cerita seru nih, Pak. Apa tuh? Pak Anies ini punya tempat favorit tersendiri ya. Buat hangout bareng anak-anak. Oh, di warkop katanya. Dan sempat tidak dikenali sama warganya sendiri. Iya. Itu gimana tuh, Pak? Benar tuh kejadian itu. Iya, jadi saya ke warung kopi. Terus minum apa makan mie, kopi gitu kan biasa ya. Ya. Terus enggak lama kemudian ada orang datang. Yang videoin Bapak jatuh. Kan beda. Beda hari, beda tempat. Lanjut, Pak. Kita ini lagi mau move on dari kecemplung. Iya. Maaf. Terus beli ya, kopi, beli mie. Beli mie. Terus ngobrol, ada orang yang ngobrol sambil dia tuh ngomong ini kok mirip betul Bapak ini, Bapak Panis. Terus saya tanya, Bapak kerja di mana? Saya di Bea Cukai, kata dia. Sampai orang itu pulang masih nggak sadar? Enggak. Terus kemudian orang-orang di situ bilang, kalau ini Pak Anies, kata dia. Baru dia, inilah Bapak ya, ya bereaksi kaget beneran gitu. Terus waktu udah kenalin Pak Anies, orang itu nanya nggak, Bapak kok waktu itu bisa keceplung got? Gak lagi. Orang udah pukul. Kejadiannya lamaan ini daripada yang keceplung. Apa rasanya Bapak nggak dikenalin sama warga Bapak sendiri pada saat itu? Lucu sih. Unik gitu. Saya mau ketawa, dia malu. Iya. Masa diketawain. Ya. Mau dikasih tahu sekarang, nanti aja dah. Ya kan? Tungguin gitu. Terus ada kesiannya juga gitu. Terus orang-orang kanan kiri udah senyum-senyum gitu kan. Iya, udah pada terus, tahu. Pak, minum dulu, Pak. Jangan ngomong mulu, ntar seret. Gubernur. Siapa? Gubernur. Masa gubernur begitu? Yuk! Jangan suka pada bercanda sama saya, jangan suka pada ngerjain saya. Kalau lu kayak begitu, ntar ayah ojek ngomongnya beda. Apa? Anak ayah mah target. Pak Anies, yuk Pak Anies. Ya, gak mungkin. Orang Pak Anies mah lagi di rumahnya, lagi tidur. Mau aja pada dibohongin lu. Oh, dia pantesan gak tahu. Kenapa? Wilayahnya Depok. Oh iya, benar. Wilayahnya Depok. Ya, tapi kan dia nyari kerja di Jakarta, pasti tahu dong. Minum, Pak. Minum. Boleh minum nih? Boleh, asal gak boleh. Yuk. Santai aja, Pak, kalau di sini, Pak. Santai aja. Yuk. Rapi banget, Bapak. Cakep banget. Gue gak tau. Nih, gue searching di Google ya. Jangan pada ngerjain saya. Tuh. Mirip nih. Bercanda. Ya, ini. Tadi saya cuma bercanda. Bercanda pantas kata saya kan. Namanya siapa? Ayu. Ayu, Pak. Ayu. Bapak enggak kenal emang Ayu? Jangan, Pak, udah enggak usah diapalin nama saya. Ayu. Nangkep aja, Pak. Bapak ya. Ya Allah. Memang bener. Ayu beneran ya? Ayu. Anu Ayu beneran. Gimana, Om? Aman? Aman. Aman. Sudah kan semuanya, Om? Sopan, aman. Lah, lu chill, diem aja om gue ini. Wih!
Cil. Ini ponakannya, Pak? Iya, ini om gue gubernur Jakarta, yuk. Kok beda-beda, Pak? Jangan sombong lu, lu gak tahu siapa gue. Kenapa lu? Salam dari Binjai. Dan gitu dong. Pohon pisang. Pohon pisang, pohon pisang. Pohon palamu lu dari tadi yang dipukul. Iya, Bu Ayu, ini gubernur Jakarta. Kenapa dia tadi? Lu kenapa tuh? Ada yang lagi ngetren, Pak. Salam dari Binjai mukul-mukul pohon. Iya. Ada Pak di media sosial, Pak. Saya mau nanya, boleh ya? Boleh nggak nih saya nanya? Boleh. Ayu, Ayu, ya. Anak ayam mah panik. Pak, itu di daerah saya masih banjir, Pak. Di daerah banjir? Iya, itu gimana caranya? Rumah lu di mana? Baru mau tanya. Di mana rumahnya? Depok rumah saya. Oh, Depok. Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti daerah. Depok memang masuk mana? Depok masuk provinsi mana, yuk? Jawa Barat. Wakanda. Pantesan di Depok ada kubah gede banget. Apa bebas sih, cuma disuruh, Pak. Depok kalau masuk ke Wakanda mah, Margonda forever. Bisa gitu. Iya, salah, maaf. Saya kan cuma disuruh doang. Iya, di Depok ya kita malu. Mohon maaf. Oke, salam damai aja kita. Eh, ayo. Lu cabut lah bikin tension aja depan om. Oke. Pak, maaf, saya nggak bisa putar balik, jadi saya mundur aja. Iya. Guys, makan guys. Asik nih nakam-nakam. Wah, makan. Ini nakam-nakam, ada Nuhib. Bihun. Aku gua lagi belajar masak. Terus dia kirimin makanan ke sini, bawain makanan. Yaudah, gua ambil piring dulu ya. Iya, yeah, Wen, tolong Wen. Nitip dong punya gua. Siap. Gua juga Wen yang gambar Tayo. Yeah. Wow. Lu dong yang punya. Ya, lu duluan. Emang cukup ya? Cukup. Cukup lah. Mana bihun doang. Wah, bihunnya pada gak meeting nih. Mencar-mencar. Lu gak ngambil, Win? Nih, udah. Lu lagian sosokan pakai sumpit lu. Lah makan bihun, mie mah pakai sumpit. Gimana lu? Gatoh. Enak banget. Ini kakak lu yang masak? Kakak gue yang masak. Masaknya tangan kiri doang lagi. Jago banget. Emang yang kanan dipakai buat apa? Ngejemur baju. Multitasking dia. Repot banget. Ribet banget. Ya, saus tomatnya jatuh. Besok-besok kalau kakak gue masak lagi, gue bawain lagi ya. Yeah. Dia lagi suka masak ini cumi hitam, tapi hitamnya pakai aspal sentul katanya. A few minutes later. Dengar ada yang teriak nggak? Apaan? Masa lu nggak denger sih? Apaan? Oh, sorry, itu lambung gue. Wah. Wow. Habis nggak kenyang dia teriak-teriak nih minta lagi. Ya, grab food. Ya. Dari atas nama Pak Wendy. Oh, saya? Oh, lu pesen GrabFood. Lah kok lu pesen GrabFood diem-diem sih, Wen? Tau lu, Wen. Diem-diem dari mana? Lu ngeliat dari tadi gua mesen. Oh, lu main handphone itu lagi mesen ya? Ya iya, sorry. Gua masih lapar. Terus menu di Grab mulai dari ceban soalnya. Udah murah, kenyang lagi. Dari ceban? Emang ada, Pak Wendy? Ada dong. Nih, buka aplikasi Grab. Tuh, ya. Abis itu pilih layanan GrabFood. Jangan lupa klik kategori menu mulai 10.000. Tuh. Pilih resto dan menunya. Terus lanjut deh, selesaikan pemesanan. Lah, abangnya masih di mari. Ini ada pesanan buat Pak Surya juga. Oh, punya saya. Wah, oh, lu mesen juga. Makasih, Mas. Makanya pesan makanan tuh di GrabFood. Ada menu mulai ceban yang gak bikin kantong cekak.
jajan di GrabFood udah murah, kenyang lagi. Nah, cara kalian, pagi ngajak-ngajak lagi mesen makanan. Gue pinjam dong handphone lu, mau mesen juga di GrabFood. Enak aja, lu download dong aplikasi GrabFood. Harus download dulu? Iya. Oh. Nah, udah nih, kalau gitu gue juga mau pesen nih di GrabFood. Kita kedatangan tamu luar biasa. Seorang gubernur. Sosok pemimpin hebat. Tepuk tangan dong buat Pak Ahok. Duduk, masa pada keluar. Duduk, pada keluar. Tapi bagus loh. Actingnya bagus loh. Betul. Karena pasti Bapak tahu ini cuma komedi. Cuma buat nyenengin musuh-musuh Bapak. Gak mungkin dong saya gak tahu DKI 1. Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, SE, MPP, PHD. Betul kan? Mohon maaf Pak. Ya. PHD-nya lagi promo apa enggak Pak? Pizza. Iya, iya Pak. Aduh. Tapi jujur ya, saya seneng banget ketemu sama Pak Anies hari ini. Jangan lu seneng, gua deg-degan. Sebenarnya gua juga deg-degan. Tapi ancaman kontrak diputus. Tapi kelihatan kok lu deg-degan. Ya. Nih menciut. Pak, tapi kalau ketemu gubernur itu nggak bisa kayak ketemu orang biasa. Nyapanya tuh beda. Ya, kalau kita ketemu Pak Andika kan, Pak Andika, ya. Keluarga apa kabar? Ya. Biasa. Pak Wendy, ya. Anak-anak apa kabar? Terancam. Hai, alhamdulillah. Baik. Biasa. Ya. Kalau sama gubernur tuh nggak bisa biasa. Pak Anies, Formula E apa kabar? Nanti kalau Formula E datang, ya. Dapat nonton nggak? Nonton. Dapat. Enggak. Ya. Bisa kita nggak usah lanjutin nggak roasting ini? Saya mau nonton. Ya. Biarin. Mereka nggak setia. Lu nonton. Nonton. Gue temenin. Iya, Allah makasih ya. Gue temenin mereka ya. Gue dong. Lu mau nonton Formula? Formula 44. 41. Tapi hormat respect sama Pak Anies karena beliau adalah salah satu sosok rektor termuda di Indonesia. Keren. Berkat kehebatan dan kecerdasannya, beliau diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2014. Betul ya, Pak ya? Meskipun akhirnya di reshuffle. Enggak apa-apa ya, Pak ya? Dan masyarakat banyak yang enggak tahu bahwa ketika jadi reshuffle, Pak Jokowi menawarkan jabatan baru. Tapi Pak Anies gak ambil. Kenapa, Pak? Gak siap dipecat dua kali. Halo. Por, boleh izin nelpon anak dulu? Sebentar ya, gua lu mau menelpon Usi, iya. Gua mau ngomong sama Usi, kenapa? Mau nitip anak-anak gua. Tapi it's okay, tidak ada hasil yang mengkhianati proses. Kita lihat sekarang Pak Anies
berdiri sebagai seorang gubernur DKI Jakarta dengan banyak prestasi, programnya banyak, kebijakannya banyak, banyak yang menghujat. Untung reshuffle. Untung reshuffle. Coba kalau enggak gitu ya. Emang ada apa sih Pak di reshuffle? Wendy, kita main Elsa yuk. Lu polisi ya? Pak, lu polisi ya? Lu jadi apa ceritanya? Jadi Elsa. Ya udah aman. Kenapa? Gua jadi Olaf. Ini main ini. Hey, hey. Do you wanna build a speedo? Ini yang saya tuh nggak setuju. Apa tuh? Karena banyak yang menghujat ini, Pak. Di mata masyarakat, Pak Anies selalu salah, terutama soal banjir. Padahal kita tahu banjir sudah ada sebelum Pak Anies menjabat sebagai gubernur. Betul. Banjir Pak Anies salah, banjir Pak Anies salah. Sampainya Pak Anies kesal dan beliau buat statement. Banjir bisa surut satu hari dan hujan bisa dikendalikan. Sekarang saya tahu Pak Anies bukan gubernur, tapi avatar pengendali air. Menutup mata gitu, memandang sebelah mata Pak Anies Baswedan. Padahal Pak Anies sudah membangun suatu hal yang sangat hebat. Jakarta International Stadium. Stadion olahraga terbesar dan termewah di Jakarta. Bertaraf. Itu yang orang-orang tuh gak lihat gitu loh. Pak, kalau Bapak bisa membangun stadion megah, kenapa Bapak gak bisa ngebangun kepercayaan masyarakat, Pak? Harusnya bisa dong. Bisa dong, harusnya. Halo, Assalamualaikum. Ya. Oh, udah datang. Ya. Duduk. Gue punya keluarga. Ki, yang harus usah dari satu. Ya. Lu ngomong santai. Kita berempat punya keluarga. Ya udah. Sebenarnya Pak, saya nyiapin buat roasting Bapak tuh durasinya 1 jam. Terus? Tapi saya bawainnya sedikit aja, nggak nyampe selesai. Karena... biar kayak program Bapak, banyak yang nggak selesai. Sungkem dulu Pak. Ampun. Andre. Ya Pak. Tangannya dingin banget. Aduh. Masih deg-degan nih tadi. Tahu. Komandan. Ya? Ini ada cewek. Nih, nyari lu nih. Yoriko. Iya. Oh, yang merek bumbu masakan itu. Itu. Oh, beda. Tangan gue kotor nih, ada yang punya hand stabilizer gak? Hand stabilizer. Gak stabil tangan gue nih. Ini siapa? Katanya kenal dari aplikasi online. Iya. Mau COD HP ya? Bukan! Sini lu. Maaf. Lu paham banget, sering belanja lu. Ya maaf ya, otak saya masih gestrek, masih deg-degan. Udah tenang, ya. Aman kok. Aduh. Kenapa? Ada yang ngincer. Yang merah-merah itu? Iya. Tenang, itu lampu. Oh. Nah ini baru sniper. Ya. Surya. Iya, Yoriko. Aku bawain kamu makanan, kamu kok gak balas aku lagi sih? Tadi aku mau... Siapa ini, Sur? Ini teman kencan online saya. Kenapa bisik-bisik? Gak enak kalau ke situ. Kamu. Sur, cocok Sur, cakep Sur. Iya. Oh. Mananya siapa? Namanya siapa? Mananya siapa? Yoriko. 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 Iya. Usia kamu berapa Yoriko? Aku usianya 20 tahun. 20 tahun? Mulai cantik banget gini umur berapa? Wow. Dari lahir. 25. 25. Bukan lo, Tajos. Kalau gue lagi nanya ini, jawab Pak. Kajos. Kajos. Mana kuning? Yang begini. Yang begini. Susun. Maaf ya, kemarin aku tinggal. Soalnya aku chattingnya pakai komputer. Komputer.
kamu nggak cari cara lain gitu buat balas aku? Pinjam HP-nya siapa kek? Ini di sini banyak orang. Gara-gara dia chatting sama kamu tuh, lihat kebakaran kita. Tapi untung juga gara-gara kamu chatting sama dia, akhirnya kebakaran datang gubernur ke sini. Ini semua ada hikmahnya. Oh. Mari kita berdoa ya, buat kebaikan kita semua. Apa jadi muhasabah? Yuriko, mohon maaf, bintangnya apa ya? Oh, aku Virgo bintangnya. Sama dong. Oh ya? Iya. Aku juga Virgo. Berarti kita jomblo. Iya. Virgo ketemu Virgo, jadinya pir-pir. Pir-pir itu ada semacam doa. Iya. Oh. Kayak peer to peer. Iya. Peer to peer. Tungguin aja tuh. Iya, iya. Apa tuh? Peer 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 apa? Peer. Peer tuh kayak kita tuh semacam iya. Pikiran, pikiran. Iya. Gue seneng nih, gue kangen kemarin nih, masuk gue kangen. Kangen banget gue. Dari jodoh kok peer to peer, pikiran. Jadi pikiran saya tuh sama dia tuh sama, karena peer to peer. Oke. Go, go. Go. Peer go, go dan go. Go tuh artinya pergi berangkat. Dia juga berangkat untuk bertemu di satu titik. Oh. Kalian mau ngebuang waktu kalian buat dia? Lumayan lu tadi semenit lu. Gak apa-apa. Surya, ya. Kamu kenal lebih dalam lagi. Iya, Wen. Tolong bantu tanya-tanyain, Wen. Tunggu sebentar. Rumah kamu di mana? Percaya tidak percaya? Aku rumahnya jauh dari sini, makanya aku effort. Di mana? Daerah mana? Ya, jauh lah pokoknya kamu gak tahu. Gak diwaro. Aduh. Ini udah percaya tidak percaya loh, Pak. Percaya tidak percaya, saya sudah memprediksi bahwa Yuriko akan datang ke sini. Dan saya sudah menyiapkan pertanyaan untuk kamu. Karena saya Deddy Kobusye. Keren. Apa nih pertanyaannya? Bukan Deddy Kobusye, lu Heru Gundul. Jejak si Gundul. Jejak si Gundul. Pertanyaan pertama. Sebenarnya mulai kapan sih kamu ikut kencan online? Udah sekitar 1 tahunan lah, tapi... Kenapa? Kamu kan cantik, kenapa harus pakai kencan online? Ya, lagian gak ada cowok yang mau sama saya. Masa? Langsung aja lu ya, langsung aja. Ya maaf, Kek. Kenapa kamu merasa cocok sama Surya padahal kalian belum pernah ketemu? Betul. Bahasa chat kan berbeda sama bahasa ketemu. Gak tahu sih, sebenarnya aku selama ini chatan sama banyak cowok, tapi yang paling cocok Surya. What? Gue bilang juga apa, Sur. Ini cewek cocok. Gue tahu, gue udah ngeliat. Gue salamu, lu gue. Iya, ya, makanya. Bener. Kan dia bawa mobil kemarin, gue jatuh cinta pada tabrakan pertama. Pandangan. Ya. Oke. Okay. Tabrakan jatuh cinta. Berhubung kita temen deket dari Surya, jadi kita harus tahu bobot, bebet, dan bubutnya. Babat. Bibit. Babat. Bibit, bebet, bobot dari kamu yang mau deketin Surya. Jawab dengan cepat pertanyaan ini. Oke. Ganteng atau humoris? Humoris. Maju satu langkah. Lebih dekat. Oh, aku sipia semera. Udah. Mulai nih. Udah. Aduh. Ayo mulai. Shopping atau jalan-jalan ke luar negeri? Jalan-jalan ke luar negeri lah. Mampu lo. Maju mau bayarin apa? Mau bayarin? Gimana? Aku bayarin ke Batam. Batam di Indonesia. Indonesia. Ya. Gua kasih bebek-bebekan nyebrang. Bisa 15 menit. Bisa. Yang penting dia berani. Betul. Jomblo lama atau LDR? LDR, karena kan aku sama Surya selama ini gak pernah ketemu aja, aku cinta. Maju 2 langkah. Masih dong. Apalagi? Kaya tapi muka biasa aja. Atau jelek tapi gak punya uang. Lah yang siapa yang milih itu, Pak? Kagak ada yang bagus, Wan. Gimana? Maaf. Gua ngomongnya gak boleh ngeliat muka lu ya berarti ya. Kaya tapi muka biasa aja atau ganteng tapi gak punya uang? Kaya tapi muka biasa aja. Maju 3 langkah. Emang gua... Kaya gua kan kaya, ya? Bapak gua komander. Iya. Bau ketek atau bau mulut? Mending bau ketek, kan bisa pakai deodoran. Bau mulut juga bisa ngunyah deodoran. Gak bisa.
satu pertanyaan buat Yuriko. Iya. Satu ditambah satu berapa? Dua. Salah. Hah? Satu ditambah satu, kita menyatu. Yuriko, kamu keren. Tapi sayang. Kenapa sayang? Cie. Cie sayang! Satu lagu yang bisa mengekspresikan perasaan kamu ke Surya. Wow. Berada di pelukanmu mengajarkanku apa dengan kenyamanan kesempurnaan cinta. Tet. Ya. Bukan kuis. Ya. Rizky Ridho. Beda. Kau cantik hari ini. Asik. Dan dia suca. Saya suca. Saya suca. Ya. Wah, suaranya bagus, bagus banget. Makanya cocok sama kamu. Udah cantik, suaranya bagus. Tuh nyanyi lagu pop begitu. Iya. Lagu anak-anak gimana? Nah, yang what? Temanya tentang bapak ngajak anaknya dugem. Iya. Yang mana? Ada hari Minggu kuturut ayah ke kota kan mau dugem. Wah. Guys. Hah? Udah nggak bisa dugem. Kenapa? Ditutup sama Pak Anies. Wah. Juga. Iki orang udah mulai lupa diingetin lah. Orang udah mulai tenang, heart rate gue udah 120. Naik lagi. Komandan, sebentar ya. Saya mau ke depan dulu. Ngapain? Ngambil bansos. Wah. Udah sana. Hati-hati, Ki. Makanan ini lobinya, Om. Oh, ini apa nih di sini nih? Ini lobi, Om. Lobinya. Tadi Om habis saya ajak lantai 2 ke kolam air hangat. Oh, oh iya emang. Buat kita latihan kan, buat kita latihan di sini. Latihan apa pakai air hangat? Latihan badan enggak enak aja. Lu ajak ke kolam air hangat. Iya. Handphone udah ditutup belum kameranya? Udah. Saya kan enggak punya handphone, tadi mana punya handphone. Airnya ungu enggak? Gua kasih PK soalnya itu. Kayak kena demam udara. Bagaimana Pak kantor kami Pak setelah keliling-keliling? Tertib. Pasti Bapak kaget kan Pak? Kantor kok cuma segini doang. Tapi ya yang penting intim kita Pak. Iya. Intim luar biasa intim. Betul Pak, makasih. Luar biasa. Ini Pak Anies sih serba bisa. Pak Surya lagi kesusahan apa? Dia mau ngedeketin cewek. Deketan sama cewek tapi susah ngomong. Iya. Pak Anies, mohon bantuannya nih. Kasih solusinya Pak. Surya nggak bisa. Ya kan saya di depan Bapak. Saya suka gugup Pak. Ini mau ngobrol aja susah, tadi saya mau ngeluarin semapur agak repot gitu. Repot amat lu, per huruf. Jangan sungkan lah sama acaranya Pak. Gimana ya? Diceritain gak ya? Boleh Pak. Boleh Om. Dicontohin gak ya kira-kira? Dicontohin boleh. Contohin. Boleh Pak, ini ini cewek yang lagi dekat sama Surya. Ceritanya Pak Surya lagi mau itu, lagi mau nyoba. Gimana caranya? Ceritanya Pak Anies ke Surya. Caranya gini caranya. Satu lihat dulu. Pandang. Pandang. Soft dikit. Oke. Terus bilang, gini nih kira-kira. Yuriko, kamu keren. Tapi sayang. Kenapa sayang? Cie. Cie sayang! Ya! Ya! Bro. Kenapa sayang? Tadi saya bilang apa? Sayang. Sayang. Yeah. Masa lu kalah, Sur? Iya. Bisa kali Pak Surya, ayo. Sur. Bilang, kamu tahu gak bedanya gubernur sama aku? Nah. Kamu tahu gak? Bayang apa dikak? Aman. Kalau Kiki, iya. Nanti kemarin. Kamu tahu gak, Yuriko, bedanya gubernur sama aku? Apa tuh bedanya? Kalau gubernur mikirin orang banyak. Kalau gubernur mikirin orang banyak. Kalau kamu? Mikirin kamu doang. Iya! Yeah! Yeah! Kamu tahu nggak bedanya matahari sama kamu?
Gak tahu apa bedanya? Astaga, tanggung jawab lo. Mana kok ada lanjutannya? Burung gelatik, gobal gabel. Burung gelatik, gobal gabel. Kamu cantik. Kamu cantik. Aku gembel.